Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di Wisma Bukris Citeko Cisarua Puncak Bogor. Ini jalan masuknya seperti ini. Ini blok B villa juga ya. Gazebo utama. Kita masuk ke pila ini dulu. Kita udah ada di teras bilang tadi. Itu view pergunungan. Lapangan badmintonnya. Untuk pila kita masuk ke pila ini aja dulu, ini pila blok apa namanya, bentar, pila blok A kita masuk. Assalamualaikum. Seperti ini ruangannya, luas. Tangga ke atas. Kita masuk kamar ini aja dulu. Ini belum dipasang spraynya ya. Ini kamarnya, kamar mandi. Ini kamar. Naik ke atas. Ini kamarnya. Banyak tempat tidur. Sebelah ini mau digembok, ini kamar juga. Ada kamar mandinya juga. Langsung menuju ke halaman depan ya. Yuk pergunungan. Ini
turun lagi ke bawah ya. Nah, kita keluar yang tadi. Menuju jalannya ya. Villa yang tadi ya, seperti ini villanya. Kita menuju ke atas sekarang. Ini jalan dulu bentar. Tuju ke bawah jalan menuju aula, nanti kita ke aula. Nah, kita ke atas sekarang. Ini jalan yang tadi ini di sini. Bila lapangan. Kita menuju kolam renang aja. Kolam renang anak-anak yang di bawah yang dewasa. Kita naik dulu ke gazebo atas. Lapangannya luas. Nah, untuk bangunan ini aula ya. Jadi ada dua aula, sana satu, sini satu. Kolam renang dewasa. Cuman belum dibersihin. Buat anak-anak itu di atas. Sekarang kita menuju ke aula yang di belakang ini aja ya. Aneh nak jadi non iklankan. Menuju aula, kita ke jalan yang tadi balik lagi. Nah, ini. Itu jalan yang tadi, situ gazebo, itu yang pila yang tadi kita masuk. Ini jalan menuju aula. Kita masuk ke aula. Aula kecil. Kursi. Kalau untuk aula besar di sana ya adanya ya. Tapi udah cukup aja dulu aula yang tadi dulu, soalnya di sana belum dipotong rumputnya juga. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.